Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Anzalna beri bayangan berlakon semula. Selepas 6 tahun tidak berlakon, Anzalna Nasir memberi bayangan membuat kemunculan semula di pentas seni tahun hadapan. Bagaimanapun, Anzalna masih berbela bahagi kerana bimbang meninggalkan dua cahaya yaitu Muhammad Idris dan Muhammad Emirhan. Lama meninggalkan kerja lakonan bagi memberi fokus kepada dua anaknya itu, wanita berusia 36 tahun itu mengakui masih menerima tawaran berlakon hingga hari ini. Sebelum ini, saya pernah memberitahu mahu menunggu anak bersekolah dan pandai bercakap barulah saya bersedia untuk kembali berlakon. Bukan apa sekiranya terjadi sesuatu kepada mereka, bukanlah mereka. Bolehlah mereka mengadu kepada saya. Tahun depan Idris pun berusia 6 tahun dan Emirhan pun sudah pandai bercakap. Keinginan untuk kembali berlakon memang ada, tapi tengoklah tahun hadapan. Hati saya sudah berbolak-balik jika berlakon sekalipun. Mungkin tidak boleh terima tawaran macam dahulu kerana keutamaan saya adalah kepada anak-anak dan suami, kepada katanya kepada BH Online. Tambah Anzalna, selain keluarga dia ingin memberi fokus kepada perniagaan, malah dia kini mula berjinak-jinak menjayakan sesi siaran langsung di TikTok menjual produk penjagaan rambut. Apa yang tidak disangka, pelakon drama Memori Cinta Suraya ini apabila kemunculannya di TikTok membuka pintu rezeki apabila dia dan suami anak-anak dilamar menjadi duta jenama pakaian. Saya sebenarnya introvert dan tidak pandai gunakan TikTok serta tidaklah begitu aktif, tetapi atas nasihat rakan, tidak sangka pula ia membuka rezeki apabila banyak produk lain mengajak saya bekerja sama, katanya. Dia tanya, tidakkah bimbang jika peminat semakin melupakannya? Anzalna tidak risau kerana kewujudan platform media sosial membantu mendekatkan ya dengan mereka. Saya selalu buat sesi siaran langsung dalam media sosial, dari situlah saya dapat dekatkan diri dengan peminat. Mereka seronok dapat lihat saya kerana rindu tengok saya berlakon. Sekurang-kurangnya apabila tengok sesi langsung, terubat jugalah rindu mereka. Ada juga peminat yang ajak saya buat reunion, tapi terpaksa menolak kerana anak-anak saya masih kecil, katanya lagi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.